problem yang saat ini dilakukan oleh para mahasiswa itu adalah mereka sudah mempunyai produk, produknya sudah layak jual, tapi mahasiswa itu tidak berani mengungkapkan ini ke masyarakat. Nah, saat ini Prodi Akuntansi menjalankan skill cup menggunakan e-commerce kepada mahasiswa kita untuk membekali mahasiswa kita di bidang kewirausahaan. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir para narasumber dari praktisi yang kompeten. Salah satunya adalah Label Anur dan Pak Tardi Al-Fatih. Alhamdulillah pada hari ini sudah hadir, dan nanti insya Allah Bu Desi yang akan memberikan pemahaman tentang e-commerce yang akan dilakukan oleh calon entrepreneur muda, yaitu lulusan Prodi Akuntansi. Alhamdulillah untuk kegiatan ini didukung oleh Kemendikbud dengan program PKKM-nya. Insya Allah Prodi Akuntansi pada tahun pertama ini telah menjalankan kegiatan-kegiatannya dalam rangka membekali mahasiswa kita di dalam kewirausahaan. Insya Allah di tahun depan kita akan menyelenggarakan seperti ini lagi. Problem dari e-commerce itu apa sih, Pak? Pemasaran secara teknologi. Ya. Problemnya apa sih? Problem yang saat ini dilakukan oleh para mahasiswa itu adalah mereka sudah mempunyai produk, produknya sudah layak jual, tapi mahasiswa itu tidak berani mengungkapkan ini ke masyarakat. Nah, dengan cara e-commerce ini, maka mahasiswa akan mampu mempromosikan produk-produknya ke dunia, bahkan ke seluruh dunia, ya kan? Sehingga apa? Sehingga dengan e-commerce ini, dengan platform yang saat ini dimiliki oleh mahasiswa, nanti bisa memperkenalkan produk-produknya ini ke seluruh dunia. Nah, sekarang sudah tidak ada masalah karena selama ini mahasiswa sudah menggunakan itu, dan di Prodi kita sudah kita latih kepada mahasiswa bagaimana menggunakan e-commerce yang saat ini ada di
di dunia bisnis. Nah, insya Allah dengan sosmed yang dimiliki mahasiswa, nanti mahasiswa itu diharapkan akan bisa memperkenalkan produk-produknya.